Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arjuna Channel. Kali ini saya akan berburu-buru lagi bahan bonsai. Dan selamat menyaksikan. Oke sahabat, di sini saya melihat bahan bonsai serut ya. Sepertinya ini bahannya grouping sahabat. Oke, kita lihat dulu sahabat. Ya, ini dia sahabat bahannya. Oke, di sini banyak sekali bahan bonsai kecil-kecil ya. Grouping. Oke, di situ juga ada. Oke, kemungkinan saya akan dongkel yang ini ya sahabat ya. Karena saya nggak punya grouping, pin untuk koleksi di rumah sahabat. Oke, saya dongkel dulu sahabat. Oke sahabat, ternyata setelah saya gali ini tidak menyatu ya sahabat ya, melainkan ada dua bahan. So, untuk hari ini saya akan ambil bahan yang ini saja ya sahabat ya. Oke, langsung kita eksekusi sahabat. Sahabat, ini dia ya, sudah terdongkel ya. Oke, saya mau rapihkan dulu sahabat. Nih, ukurannya kecil ya, memang tidak besar. Oke, saya rapihkan dulu sahabat. Oke, ini dia sahabat ya, penampakan akhirnya setelah saya rapihkan ya sahabat. Ini ukurannya small atau apa, mameh atau semol ya. Ini dia sahabat. Oke, cukup unik. Oke, bagi teman-teman yang menyukai konten seperti ini silahkan subscribe sahabat, dan klik tanda loncengnya agar sahabat dapat memberitahuan konten-konten terbaru dari Arjuna Channel. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu untuk perburuan hari ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Saya mendapatkan bahan bonsai serut ukuran mame atau Strablus asper ukuran mame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perburuan berikutnya.